Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube aku Kayla Adifa. Dan di video kali ini spesial edisi Ramadan, aku mau ngobrol-ngobrol sama Tante Sisi nih. Tante Sisi itu adalah dokter gigi yang pernah tinggal di Singapura selama 8 tahun dan sekarang tinggal di Adelaide. Aku penasaran nih, gimana sih rasanya puasa di luar negeri? Kan pastinya beda dong dengan di Indonesia. Tonton videonya sampai selesai ya teman-teman, seru loh, jangan lupa subscribe. Halo, assalamualaikum Tante Sisi. Waalaikumsalam Kayla, apa kabar? Baik. Oh ya Tante, aku mau nanya-nanya. Tante Sisi tinggal di mana? Tante Sisi sekarang tinggal di Adelaide, di Australia, di South Australia. Oh, kalau puasa di sana berapa jam? Puasa di sini, karena ini lagi musimnya lagi autumn, itu dari subuh sampai maghrib sama kayak Indonesia kurang lebih 12 jam. Puasanya, jadi subuhnya mulai 5, sekitar hampir setengah 6, terus maghribnya juga setengah 6 gitu, jadi 12 jam puasanya. Berarti sahur jam berapa? Biasanya setengah 5 lah udah mulai sahur, sejam gitu cukup kan. Ya. Biasanya takjilnya apa? Nah, di sini nggak ada yang jual takjil. Jadi semua harus bikin sendiri. Semua harus bikin sendiri. Ada, tapi di South Australia sini banyak Asian groceries. Jadi banyak toko-toko yang jual bahan makanan Asia. Nah, di situ ya udah kita beli aja bahannya terus kita bikin sendiri deh. Gitu. Kalau kayak apa ya, bahkan ada toko yang jual bahan-bahan Indonesia. Cuma satu sih tokonya, kalau dari rumah tapi sih lumayan jauh, cuman dia lumayan lengkap. Jadi kalau mau bikin kolak gitu, ada bahannya, asal ya bikin sendiri, nggak bisa beli. Suka duka di sana apa? Suka dukanya ya, dukanya sih, dukanya duluan ya, dukanya pasti kan jauh dari keluarga besar. Di sini cuman keluarga inti, tapi keuntungannya mah banyak sama sesama keluarga Indonesia kan, ya udah jadi itu aja kita anggap keluarga kita gitu. Tipsnya sih supaya menanggulangi kangen ya telepon, video call, sekarang kan udah gampang ke Indonesia gitu. Apalagi lagi musim kayak gini nggak bisa mudik deh, nggak bisa mudik ke Indonesia, ya udah deh kita jadi telepon-teleponan dari jauh aja gitu. Tapi kalau sukanya apa ya, ya dinikmati aja deh. Ini di sini bersih udaranya, terus apa ya, ya seneng lah, banyak park gitu, jadi anak-anak senang bisa main di luar, nggak ke mall-mall terus gitu. Kalau suka dukanya puasa? Okay. Suka dukanya puasa di luar negeri. Nah, ini kebetulan lagi musim autumn. Jadi siangnya tuh sebentar, maksudnya siangnya normal gitu. Kalau kemarin bulan-bulan lalu yang lagi summer itu siangnya panjang banget. Jadi maghrib tuh bisa jam 8 malam. Nah, kalau kayak gitu puasanya bakal lama banget ya kan? Nah, sekarang enggak nih, musim autumn ini normal. Jadi baik-baik aja. Paling dukanya yang lain enggak bisa beli takjil. Biasanya kan banyak yang jualan ya kalau di Indonesia. Sekarang di sini enggak bisa, semua harus bikin sendiri. Gitu. Kalau seandainya enggak ada Covid, biasanya sholat tarawih di mana? Nah, kalau nggak ada COVID, sholat terawih di masjid-masjid. Di sini ada banyak masjid-masjid. Di gini, jadi di South Australia sini nggak ada KBRI.
KBRI Australia, bukan di South Australia, tapi kan sebelum Tante Sisi tinggal di Australia kan 8 tahun tinggal di Singapura. Nah, di sana ada KBRI tuh. Biasanya KBRI menyelenggarakan buka puasa bersama. Itu semua menunya menu Indonesia. Gratis. Terus buka puasa bersama, terus nanti ada ceramah, ada tarawih bersama gitu untuk warga Indonesia yang tinggal di luar negeri. Itu. Oh ya, Tante Sisi kan sempat tinggal di Singapura. Kalau di Australia sama Singapura itu apa bedanya? Puasanya. Bedanya, oh puasa. Puasanya beda puasa di Singapura sama di Australia. Kalau dari segi waktu, mengingat ini sekarang lagi autumn ini, jadi waktunya sama. Singapura sama kayak Indonesia juga jangka waktu puasanya sama. Tapi bedanya apa ya? Kalau beda puasanya di Singapura itu banyak ada kayak festival gitu di bulan puasa itu dijual-jual karena di sana banyak muslimnya kan di Singapura. Nah, itu setiap bulan puasa ada kayak festival jual-jual makanan gitu, jual makanan pembuka, jadi kayak tajil-tajil gitu. Banyak yang jual kalau di Singapura. Terus di Singapura, oh ini yang uniknya, itu kalau setiap buka puasa di masjid-masjid itu diadakan buka puasa bersama, itu gratis. Gratis makan, jadi kayak makan tampah gitu yang bareng-bareng, satu tampah tuh bisa 4-5 orang. Itu gratis di masjid-masjid, jadi kayaknya orang-orang berlomba-lomba untuk berbuat amal, ngasih makanan buka puasa gratis. Jadi kalau di masjid-masjid tuh pokoknya bisa buka di sana gratis, kalian terus sampai terawih. Itu kalau di South Australia, nah belum ngalamin nih karena kan ini baru puasa pertama, terus masjid-masjidnya keburu ditutup karena COVID gitu. Tapi kalau yang jual-jual tajil di sini confirm nggak ada. Kegiatan Islam di sana apa selama bulan Ramadan? Oh ya, kegiatan Islamik itu sebenarnya ada tuh rutin. Kalau di sini ya, di South Australia ada rutin, ada ikatannya, ikatan Muslim Indonesia South Australia. Itu suka ada kajian gitu, setiap bulan pasti ada kajian. Nah, tapi karena kondisinya seperti ini, bulan ini jadi kajiannya online. Kajian online, ada yang kayak tahsin bersama gitu, ngaji bersama tadarus ya, tadarusan online. Terus mulai bulan ini setiap minggunya ada kajian dari ustadz-ustadznya biasanya dari Indonesia lewat Zoom dia kajian online. Alhamdulillah bulan ini kita dapat kajian dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengisi kajian untuk muslim di South Australia. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kapan pulang ke Indonesia? Aduh, pengennya si Lebaran ini bisa pulang, tapi ya nggak bisa, ya udah diurungkan. Insya Allah sih diusahakan pengennya setiap tahun bisa pulang karena Tante Sisi masih punya orang tua di Indonesia gitu, jadi kan mesti ditengokin selain di telepon, di video call. Pengennya sih bisa pulang, doain ya semoga kondisi COVID ini segera membaik, jadi kita bisa bepergian lagi. Oke, Tante Sisi, terima kasih ya atas waktunya, udah mau sharing. Terima kasih ya. Iya, terima kasih Kayla. Semoga puasanya tetap semangat. Amin. Lancar sampai Ramadan yang berakhir, ibadahnya maksimal. Salam buat keluarga di sana. Ya, insya Allah. Dadah.